live. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's end. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep our secrets there, hide them everywhere, just you and I. Itu bersejarah dan rumah-rumah peninggalan Belanda. Salam hangat, salam sejahtera, salam sehat. Perkenalkan, saya Jeffrey, teman saya Roman. Kita akan masuk jalan Banjeng. Yang orang Bandung pasti pernah dengar Banjeng. Banjeng ini artinya kandang kuda atau kampung yang ada kandang kuda atau istal kuda. Nah, ini kita akan masuk jalan Banjeng. Sebelah kiri ini ada kantor pos besar Bandung. Di mana kandang kudanya? Ini sebelah kanan kandang kudanya, bekas kandang kuda. 1930 di mana ada balap kuda di lapangan Tegalga. Nah, ini bekas kandang kuda. Sebelah ini bekas penjara Banjeng. Penjaranya dipindahkan, yang dibebas yang mau ke kawasan Cibaduyut. Nah, di sinilah bekas Pak Soekarno di penjara. Nah, ini saya ada bekas ada selnya. Kita masuk jalan ABC. ABC, apakah batu bata? Apakah kopi susu? Apakah kapal api? ABC kita dari A Arab, B Bumi Putra, C Cina. Arabnya di mana? Di Jalan Akapari. Tionghoanya yang sekarang jalan lebih sana. Di mana orang-orang Tionghoa yang beragama Islam mendirikan masjid. Masjidnya apa namanya? Al-Imtijah. Nah, ini sebelah kanan. Ornamen-ornamennya Tiongkok. Sebelah kanan. Sebelah kiri ini ada pasar elektronik sekarangnya namanya Cikapundu. Dan di sebelah kanan pedagang-pedagang kaki lima. Dan di sini rumah makan Sunda namanya Cemar. Kita akan masuk jalan Braga, ada istilah Braga panjang dan Braga pendek. Kalau sebelah kanan adalah Braga pendek. Ada apa aja di Braga pendek? Ada Bang Jabar, ada toko Sarina, ada apotek Kimia Farma. Kita masuk Braga panjang. Braga artinya menelusuri sungai Cikapundung. Hari Senin dan hari Sabtu di sebelah kanan ini adalah toko kue namanya Sumur Hidangan dari zaman Belanda sampai sekarang. Dan di sebelah kiri ini adalah Junarisa. Sebelah kanan Jalan Kejaksaan, di mana dulu orang-orang Belanda bermukim di sini. Braga ada kirata, dikira-kira tapi nyata. Tahun 1930 ada model baru di Paris. Nona-nona Belanda memamerkan model baru. Setelah 3 bulan ada model baru di Paris. Ngabaraga, ngabar, mempertunjukkan raga badan. Kedengaran sama Belanda Braga, maka ini jalan Braga. Dan Braga dari tahun 1920 sampai sekarang dikenal. Jadi Bapak Ibu yang bukan orang Bandung, kalau lagi melancong ke Bandung, tidak ke Jalan Braga, sama seperti bikin nasi goreng tanpa garam. Khusus jalan kaki, ini jalan kaki khusus di sini. Sebelah kanan depan,
Ini ada restoran yang sangat dikenal zaman dulu, namanya Mochi Boreyan. Setelah itu diganti namanya menjadi Braga Permen. Nah, inilah Braga Permen. Sebelah kiri ini ada BCW Braga City Walk. Ada apa aja di Braga City Walk? Ada Hotel Aston, ada Park Hotel, ada beberapa restoran. Di sebelah kiri ini ada Mie Kocok Mang Dadeng, dan ada makanan dari Makassar, Kondo Daeng. Kita akan masuk Jalan Sunia Raja. Di sebelah kiri ini ada Bakso Ceker Braga. Nah, ini sebelah kiri Bakso Ceker Braga. Sebelah kanan center point toko sepatu, dan di sebelah kiri ini adalah di mana para pedagang ban dan pelat, barang-barangnya dulu datangkan dari Surabaya dan Tangerang. Sekarang barang-barangnya datangkan dari Taiwan dengan nama pelat versi. Sebelah kanan Hotel Kedaton, dan di depannya Sungai Cikapundung, dan di atas jalan kereta api dengan nama Piade. Ini kita masuk kawasan Piade. Sebelah kiri ini ada hotel, zaman dulu adalah Hotel Grand Bandung, sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia Persorok kantor pusat di Bandung. Kita akan masuk Jalan Perintis Kemerdekaan. Sebelah kiri ini ada gedung Indonesia Mengubah di depan sana, di mana Pak Sukarno dihadiri oleh Belanda. Nama gedungnya dulu Landat. Nah, ini sebelah kiri. Pak Sukarno diponis hukum oleh Belanda 4 tahun. Setelah 4 tahun, di polis hukum 4 tahun, ada remisi 2 tahun. Pernah dengar? Suka miskin. Nah, suka miskin, penjara suka miskin. Suka miskin bukan bahasa Indonesia, dari bahasa Arab. Dari kata submis pasal parfum. Orang-orang di sana tidak bisa bilang submis karena susah, jadilah suka miskin. Kita masuk di Ormas Kencana, ini sebelah kanan Balkot, Balai Kota Bandung. Balkot, Balai Kota Bandung. Dan kantor Wali Kota Bandung di sebelah sana. Kantor Wali Kota Bandung. Sebelah kiri kanan bangunan baru, kantor Wali Kota Bandung. Di mana waktu zaman dulu tempat penyimpanan kopi, ya, kebunyan Andreas De Wido. Kopi bukan asli Indonesia, datangkan dari Ethiopia. Dalam nama gedung Bapak, dan di mana perguruan kopi yang ada di daerah Bandung Utara di Jalan Dr. Sukabumi, di kampus ITIP sampai ke atas atau kampus UPI ke atas, itu adalah perguruan kopi. Sebelah kiri Masjid Agung Al-Qua, di sebelahnya ada Tugu Persahabatan Bandung dengan Malaysia. Sebelum pandemi di Bandung banyak mahasiswa dari Malaysia, yaitu di kampus UPAT, ITB dan UPI. Sebelah kanan depan ada Tugu Persahabatan Bandung dengan Jerman, nama kotanya Braunschweig. Dengan Amerika, nama kota Texas. Dari sebelah kiri Jalan Pajajaran, dan Pajajaran di sana ada pabrik Kina. Kok ada Kina di Bandung? Kina bukan asli Indonesia. Kadu banyak orang Belanda meninggal dunia kena malaria. Bandung dan Batavia yang sekarang Jakarta. Kina datangkan dari Brasil oleh siapa, orang zaman namanya Frank William Jungwood. Selain untuk anti malaria, kina bisa mengobati sakit perut dengan nama obatnya Norin. Yang kecil-kecil hitam itu Norin. Di depan ada Tugu Persahabatan Bandung dengan Jerman. Katanya Braunschweig, maka di Bandung ada tempat khusus bahasa Jerman namanya Goethe Institute. Sebelah kiri Jalan Taman Sari, lurus sana. Di sana ada kampus UNPAS, Universitas Pasundan. Ada kampus UNISBA, Universitas Bandung. Dan naik ke atas ada kampus ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan di Bandung ini banyak kampus, UNPAS, Maranatha, UNA, dan banyak-banyak lagi. Kita masuk ke Jalan Mata Dinata, sebelah kiri kanan Jalan Punawarman. Di sebelah kanan ada BEC. Oh, sebelah sana Bandung Electronic Center. Bapak Ibu, kalau jalan di sini jangan panik, jangan galau, tiba-tiba HP rusak atau ngehack. Masuk aja ke BP, di sana ada servis HP atau banyak toko-toko. Kita masuk jalan di sini Haji Yuwana, sebelah kiri, kalau sebelah kanan Jalan Merdeka. Di sana ada gedung BIP Bandung Indah Plaza. Di depan BP ada beberapa toko.
Di sana terkenal toko kue roti sus Merdeka. Selain toko kue sus Merdeka, di Bandung ada Balon Kakasari, ada brownies Amanda. Amanda wisata dari anak menantu damai. Kita masuk jalan Insinyur Haji Juanda, sebelah kiri kanan adalah bangunan-bangunan Belanda. Berapa fungsi, ada hotel, ada restoran. Dan di tanaman ini pohon mahoni. Pohon mahoni bukan asli Indonesia, datangnya dari dia tahun 1878. Kenapa mahoni? Karena kuat. Karena kuat. Tahun 1980-an, di mana dulu orang-orang Bandung kalau sakit, gatal-gatal, kencing manis yang sekarang diabetes, banyak makan buah mahoni. Buah mahoni warnanya coklat, dikupas warnanya coklat, dalamnya putih seperti kuaci. Kalau dimakan baik seperti batrawali. Kenapa namanya mahoni? Karena ini yang menanamnya magma. Kalau yang menanamnya bapak-bapak orang Belanda pasti namanya mahoni. Kue kelepon isinya gula. Tidak guyon cepat tua. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Ini wisata ya. Biasanya ini tegang nih. Tegang biasanya. Jangan tegang. Lanjut. Menikmati Pak. Menikmati. Dago. Kirata dikira-kirain tapi nyata. Dagoan. Dagoan. Artinya tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa orang-orang yang di bukit ke bawah takut? Kenapa banyak orang-orang Belanda waktu itu di mana tempat kumpul mereka? Mereka kumpulnya di simpang Dago. Setelah kumpul baru mereka turun ke bawah. Ada aja apa di Dago? Ada air terjun atau curug Dago. Ada tangga seribu, ada tempat semedi Raja Thailand. Kalau naik ke atas ada berapa gua? Ada gua Belanda, gua Jepang, dan gua Pakar. Pakar ini perkakas dari manusia purba. Kena 6.000 tahun yang lalu, Bandung ini berbentuk danau atau bendungan. Kata Bandung, bahasa dari bahasa Sunda itu bendungan. Kenapa ada danau? 6.000 tahun yang lalu, tahun yang sama, di utara Bandung ada gunung, namanya Gunung Cuda. Artinya putih bersih. Sana orang sini bilang Sunda, sekarang anak Gunung Kawah Perahu. Gunung Sunda berkesalahan saat lahar keke menelusuri Sungai Citarum yang Kabupaten Bandung Barat dengan perbatasan Kabupaten Cianjur. Tersumbatnya Sang Hyang Tikoro, zaman dulu Sang Hyang itu dewa Tikoro Tenggorokan. Tersumbatnya Tenggorokan Dewa, dataran tinggi Bandung yang membentuk cekungan menjadi danau. Jadi kata Bandung bahasa dari bahasa Sunda bendungan. Di sebelah kiri kalau ibu pengen makan makanan Sunda, di sini ada namanya nasi bancakan. Piringnya dibuat dari seng, tekonya dari seng, tekonya dari seng, menunya apa aja, oseng-oseng. Oseng apa aja, oseng tempe, oseng kentang, oseng kangkung. Nah ini sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada, sebelah kirinya ada gedung DPD Provinsi Jawa Barat. Sebelah kanan jalan Cimandiri. Lurus dan Cimandiri di belakang gedung sate, ada jalan nama baru. Namanya apa? Jalan Ayam Buruk. 6 tahun yang lalu di Bandung tidak ada jalan Ayam Buruk. Di mana jalan Majapahitnya? Ini jalan Majapahitnya sebelah kiri. Dan Majapahit di sebelahnya dilaporkan kasih ibu. Persiapan Pak Ibu yang dulu di gedung sate? Persiapan. Nah ini kasih ibu, siapkan dari gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Ya, persiapan yang turun di sini. Ya, masih Pak.